semuanya, jumpa lagi dengan Dios Project. Kali ini kita akan membahas sebuah news ya dari sinetron yang berada di Indonesia di RCTI bernama Putri untuk Pangeran. Kali ini kita akan membahas para pemain-pemain di sinetron ini. Yang pertama adalah Riza Shah bernama panjang Kun Syahsya Nurisa, lahir di Tegal 6 Juni 1994. Berkeluarga negara Indonesia, beragama Islam. Punya ayah bernama Nur Fauzun dan ibu Nur Amala. Riza ini pernah bermain di beberapa judul sinetron, antara lain Anugerah Cinta sebagai Oki, adik dari Iris Bella. Dalam sinetron Putri untuk Pangeran ini, Riza memerankan sosok bernama Rizky yang baik hati. Sepanjang karirnya, Riza ini pernah mendapat penghargaan di SCTV, SCTV Award ya, sebagai artis pendamping terbaik. Kita lanjut ke pemain berikutnya, yaitu Verrel Bramasta, bernama panjang Verrel Bramasta Fadila Sujoko, lahir di Jakarta 11 September 1996. Berkeluarga negaraan Indonesia, beragama Islam, punya ayah bernama Ivan Fadila Sujoko dan ibu Vina Malinda. Pendidikan terakhir di Columbia University New York. Berhobinya bowling dan basket. Verrel ini putra sulung dari artis senior Vina Malinda. Dalam sinetron Putri untuk Pangeran ini, Verrel memerankan pangeran. Dia adalah pemuda tampan kaya terkenal di kampus. Penampilannya seperti cowok Korea, sekaligus sahabat dari Rizky. Kita ke pemain ketiga nih, bernama Ranti Maria. Nama lengkapnya itu Ranti Maria Aprili Kariso, lahir di Jakarta 26 April 1999. Berkeluarga negaraan Indonesia, beragama Kristen, nama ayahnya Leki Yong dan nama ibu Jonito Kariso. Pendidikan terakhir di Korea Selatan University, jurusan hubungan internasional. Hobi berenang, basket dan shopping. Ranti ini pernah membintangi beberapa sinetron terkenal di beberapa stasiun TV. Di sinetron ini, Ranti ini akan menjadi anak dari seorang ibu single parent. Ranti ini berkuliah sekaligus berdagang di sinetron ini. Pemeran lainnya adalah Evan Marvino sebagai Atta, Andres Adilio sebagai Gio, Nicole Parham sebagai Mel, Cantik Sageri sebagai Tasya, dan masih banyak pemain-pemain lainnya. Oke, demikian para pemain dari Putri untuk Pangeran. Kita berjumpa di konten-konten lainnya. Sampai jumpa.